Yo, halo Pepper, baik lagi bersama gue Bayu dan Madi. Kami dari Star Papor Channel. Yo 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 yo. Di video kali ini kita bakal ngebahas liquid varian terbaru dari IDJ. IDJ. Woo. Dia mengeluarkan liquid varian baru ya dengan rasa flavornya donat. Ya. Dia donat. Dia ini adalah namanya My Donut Rainbow. Oke, dia kemasannya di 100 ml ya. Botol plastik 100 ml. Tutupnya kuning dan dia ini botolnya ini berwarna pink. Jadi di tampilan ya. Jadi di tampilan depannya ini dia langsung ada bacaannya My Donut Rainbow, terus ada ini donutnya ya kan. Ini seperti ya gimana ya? Daging donut gimana gitu ya kan. Terus dia di sebelah sini ada peringatan dan juga 21 plus. Terus ada EET dan juga ada Instagram dari MyJuice IDJ Official dan juga Papor King Distribution. Dan di sebelah sini dia ada komposisinya. Terus ini 100 mili, nikotinnya 3 mg dan PGB-nya adalah 30-70. Oh iya. Aduh anda ini. Oke, terus ini ada logo Papor King dan juga logo dari IDJ-nya. Oke. Cukup unik ya, cukup rame ya ini desain ini kan. Oke, terus ini liquid ini sudah pastinya berpita cukai karena yang dikirim ini adalah sampel, jadinya belum ada cukainya. Tapi nanti kalau kalian beli di Pep Store kalian secara otomatis pasti sudah ada cukainya. Oke, langsung aja. Kalau untuk settingannya seperti biasa gua selalu menggunakan untuk kapasnya adalah Holy Fiber dan coilnya the one and only Baby Alien dari Brother Wire. Brother Wire. Yo. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, mari kita cobain liquid My Donut Rainbow by IDJ dan juga Papor King. Let's go. Ya, tadi kan sudah lihat kan tampan dekatnya dari liquid My Donut Rainbow. Rainbow. Rainbow itu yang ayamnya upin-upin itu ya. Bukan ayam upin-upin. Apa? Todalang. Atau dalang, oh iya. Iya. Oke, jadi dia kemasannya ya cukup rame ya kan. Oke guys, langsung aja kita cobain. Tapi sebelum kita cobain, kita pacu dulu ya kan. Wuuu. Cium aromanya dulu. Cium aromanya dulu ya kan. Oke. Yang gua cium ini seperti kayak bau krim stroberi. Cara lama, udah bro, udah ya, lagi bro, lawakan itu udah basi bro. Masih jadi pakai. Stroberinya ini kuat juga. Iya kan, kayak krim stroberi kan. Iya kayak mirip susu stroberi ada juga ya kan. Ada juga. Tapi ini kayaknya lebih ke krim stroberi. Oke. Udah puas cium-ciumnya? Oke, langsung aja sekarang untuk settingannya. Gua menggunakan single coil adalah Reload S dan juga modnya adalah Hexon V3. Untuk saya single coil, kemudian Nitros untuk modnya Stereo 75. Oke, okay. Ini by the way ini kita meci-meci dengan modnya ya. Merah ketemu merah, biru ketemu biru. Oke, okay. Keren sekali ini. Oke, okay, langsung aja kita ke sini ya. Oke, okay, siap duluan? Saya aja. Oke, okay. Ya, silahkan. Agak encer bro. Iya, padahal ini 70-30 ya. Tapi dia agak encer, mungkin dia supaya bisa dipakai di pot atau IO gitu. Dari aromanya sih udah keciuman kayak makin kuat ya kayak krim strawberry ya kan, krim strawberry-nya kan. Oke, kita tesin. Sudah. Ini gua main di potensionya di 40 deh. Jadi 40 cuma. Saya main di 50. Ah, enggak terlalu low. Di 60. Oke. Okay. Nah, seperti ini. Om main di watt berapa? 50. 50 watt ya. Oke, langsung aja. Oke, tesin dulu. Oke guys, langsung aja kita cobain liquid My Donut Rainbow by IDJ dan juga Papor King. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak nuju TH belum. Bentar ya. Lagi. Ini jos TH-nya ya kan? 3 mg kan? 3 mg bro. 3 mg.
Oke. Tunggu deh. Ya Allah kok kita terlalu gimana ya? Lemah banget ya. Santai aja, kita mungkin kita kurangi deh. Gue main di potensial 50 aja deh. Saya main di 55 deh. Kok dia naikin? Oh iya, 45. Mungkin, ya. Nah. Enak. Jadi kalau di inhale-nya ya, yang gue rasain ini langsung rasa krim stroberinya kuat itu, bold ya kan. Sama mulai ada muncul rasa manisnya. Tapi dia rasa donatnya belum keluar. Tapi begitu kita exhale, itu dia rasa antara rasa donat dan juga rasa krim stroberinya itu udah ngeblend. Sama di ujung exhale mau menuju ke aftertaste, baru dia mulai ada muncul sedikit kayak seperti rasa manis seres. Iya. Jadi ini kan sesuai yang ada di gambarnya, ini kan masih seres, ini kan yang seperti kalian lihat di tampak dekat tadi dia seperti jarang-jarang ya kan. Jadi ini kalau gua rasa ini dia karakter masih seresnya dia seperti hint. Jadi dia cuma muncul tipis-tipis gitu. Jadi di cuma ujung menambah flavor. Iya cuma menambah flavor. Jadi dia keluar itu di ujung XL mau ke aftertaste. Nah kalau untuk aftertaste sendiri yang gua rasain seperti ini, bentar ya. Manis-manis dari si anu sih, si green strawberry tadi. Cuman ini kalau gua nilai ini di single coil di reload ya. Karakter manisnya dia medium tapi medium kayak sedikit. Jadi sekitar 60% lah kalau. Iya. Ya kalau misalkan anggap kalau yang low itu mungkin sekitar 0% ya kan, terus medium itu di 50 dan yang di high itu adalah 100. Ini dia di 60 mau ke 65 lah kira-kira. Jadi dia medium kak sedikit tapi belum sampai ke karakter oversweet gitu dia kalau di reload. Kalau di nitrous gimana? Untuk inhale sendiri rasa manis dulu saya rasain bro, baru langsung rasa krim strawberry disusul dengan rasa teh, cuman tipis. Kok tipis? Tadi kita batuk bro. Untuk pertama mungkin. Iya pertama kali waktu kita tenggorokan kita masih buka, masih gimana ya, masih fresh ya tenggorokan kita masih fresh ya kan, buka dia, botol kan langsung ya, botol dia langsung nyucuk ya kan. Tapi setelah kita pump berkali-kali udah mulai agak kurang. Oke lanjut. Jadi, untuk di XL-nya sendiri, nah itu baru rasa antara rasa donat sama rasa krim strawberry itu ngeblend. Disusul dengan rasa manis. Ya benar kata rasa seres itu antara inhale sama iya kan? Antara XL sama iya inhale. Antara XL dan juga aftertaste itu kan baru keluar rasa manis seresnya ya kan. Jadi dia sekedar hint ya, seriesnya ini cuma sekedar tambahan tapi tetap ya berasa lah, lumayan berasa lah. Kalau aftertaste sendiri sih emang krim strawberry. Iya, krim strawberry. Iya. Nah. Bahkan yang gue rasain justru di aftertaste-nya lebih manis. Benar. Ya kan? Ya kan? Jadi dia sebenarnya ini mungkin enggak cuma 65% bro. Jadi dia mungkin hampir ke 80% mendekati oversweet yang gue rasain ini. Kalau di aftertaste bro ya. Iya, tapi kita enggak tahu ya apakah karena karakter RT ini kan emang ngebus manis ya kan. Jadi seperti itu. Mungkin saja, tapi yang jelas yang kita rasain dia begitu aftertaste dia lebih manis dibandingkan yang di XL tadi. Benar. Jadi dia kalau kita gambarkan sedikit ya, karakter rasa donat habis itu krim strawberry dan juga masih seres ini sebenarnya hampir bisa dirasakan itu di XL. Nah, kalau dari segi manisnya dia di inhale tuh sekitar 20% aja manisnya ya kan. Begitu XL dia meningkat sekitar 60%, nah di aftertaste dia meningkat lagi nah, jadi sekitar 85%an lah kira-kira 85% ya? Jadi kalau kalian udah ngerasain liquid ini bisa deh kalian tulis kolom komentar ya kan, kira-kira ini manisnya gimana menurut kalian, apakah menurut kalian ini manisnya pas atau mungkin oversweet ya kan, silahkan ya di komen. Oke okay. Tapi overall ini enak, dia karakter pokoknya semua flavor yang digambarkan di gambar liquidnya ini jelas ya kan? Jelas. Itu iya. Semuanya keluar bro. Sama mungkin gini, kalau untuk simpelnya gini ya, kita sebut brand aja. Mungkin kalian pernah makan donat dari daging donat itu yang seperti yang ada di gambar ini. Jadi dia persis aftertaste itu dia seperti kita selesai makan donat. Jadi seperti ada rasa tepung-tepung juga ya kan. Tepung-tepung donat gitu ya kan, sama krimnya dan juga setelah pokoknya ini enak lah. Enak. Oke, kalau untuk bicara harga sampai ini video ini kita waktu ini kita syuting video ini ya kan belum dapat informasi dari pihak IDJ-nya ini berapa, cuma mungkin kisarannya sekitar 150 sampai 180 lah. Iya. Ya kan kisarannya mungkin seperti itu untuk di 100 mili ya kan. Jadi ini
Kalau bagi gue ini recommended. Alasannya karena gimana ya, Liquid Donut itu kan dulu sempat hype ya, dulu kan. Dulu, yang main donut? Ya banyak deh dulu banyak beberapa Liquid kan. Dan sekarang mungkin aja IDJ dia ingin mencoba peruntungan baru lagi ya kan, menghadirkan kembali Liquid Donut. Oke, kira-kira ini kalau menurut gue ini bisa bersaing lah. Sebenarnya dengan rasanya seperti itu ya kan. Oke, kalau mungkin segitu aja ya guys video dari kita ya kan. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, dan juga di subscribe pastinya. Dukung terus dong Star Power Channel. Oke. Maju Star Power Channel ini. Enggak usah deh. Oke. Bye-bye dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.